Puluhan warga Kampung Sriwai Langsep, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, mendadak mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada Senin 15 November 2021. Kedatangan warga ini melaporkan adanya pemotongan bantuan UMKM bagi warga terdampak COVID-19 tahun 2020 dari Kementerian Koperasi yang diduga dilakukan oleh oknum aparat desa. Dari pemberitahuan pemerintah desa sebelumnya, warga akan menerima bantuan sebesar Rp2.400.000. Namun pada prakteknya, warga hanya menerima sejumlah Rp1.150.000. Rp1.200.000. Alasannya mereka? Katanya yang separuh buat orang yang belum pernah dapat UMKM itu. Terus realisasinya di bawah seperti apa, Pak? Apa benar ada pemerataan di bawah? Gak tahu, gak ada tanda bukti. Gak ada tanda bukti kalau yang separuh itu buat orang yang belum pernah dapat itu. Gak ada, gak tahu lah pokoknya. Ini harapan kita ke pemerintah daerah ataupun APH, Bu. Gimana harapan kita? Harapannya ya... Ya proses sekarang. Ya harus diproses lah, harus... Kalau emang dipotong buat orang yang belum pernah dapat, ya harus ada tanda bukti. Kalau tidak? Dengan adanya kebijakan pemerintah desa yang merugikan tersebut, warga yang didampingi oleh kepala kampung setempat meminta Kejaksaan Negeri setempat untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat desa. Selain melaporkan kasus baru, warga juga kembali mempertanyakan tentang laporan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum perangkat desa yang telah dilaporkan sejak Februari 2021 lalu. Mengantarkan berkas ya, tentang adanya pemotongan sudah dapat amanat dari kawan-kawan sekaligus mewakili dan masyarakat Kampung Sriwai Langsep mengantarkan tentang laporan. Selain laporan apa lagi? Menanyakan tentang berkas yang sudah kita masukkan pada tanggal tepatnya bulan Februari kemarin terkait tentang penyalahgunaan wewenang pengangkatan aparatur kampung dan sebagainya. Diterima laporan kita? Sudah diterima, cuman belum ada realisasinya, tindakan belum ada. Mungkin harapan kita, Bang, ke depan di aparat penegak hukum sendiri di Lampung Tengah seperti apa, Bang? Ya, yang penting harapan kita di warga masyarakat artinya minta ini diproses dan dilanjutkan dengan sesuai. Semua warga penerima bantuan UMKM pun merasa sangat kecewa dengan keputusan pemerintah desa yang memotong jumlah bantuan dengan dalih pemerataan. Hingga berita ini ditayangkan, tentunya masih dibutuhkan keterangan dari pemerintah desa setempat untuk keberimbangan berita ini. Dari Lampung Tengah, David Segara, Harian Siber TV melaporkan.